panjang umur saya selalu. Amin, amin. Siapa namanya? Saya lupa. Udah happy birthday masa nggak tahu nama saya. Iya. Gue tuh nungguin dari lo. Oke, okay, baru Fahri, bilang sekarang. Gue nggak bisa terlalu lepas karena ada bini gue laki banget. Oke, oke. Saya mau laporan. Iya. Saya nganter tukang ayam, Andre. Mana? Ini jalan. Ayam, eh ayam. Oh. Pengusaha apa, Pak? Eh ayam, Pak. Pengusaha ayam, ya. Ini talk show kan? Iya, iya. Anak kita nonton. Anak belum, dia belum ngerti apa-apa. Tenang aja ya. Anaknya siapa, Pak? Eh ayam. Enggak, saya dicolek. Oh iya iya iya. Iya ya. Selamat datang. Eh ayam, eh ayam. Rada dicolek. Sini. Selamat datang Wenda di Mi Talk Show. Terima kasih Wenda. Oh, ulang tahun. Udah ulang lewat. Ulang tahun kemarin. Terima kasih. Gini aja nih, gak ada isi gak apa-apa. Ini ulang tahun gak ada apa-apa, minuman kayak apa kayak gak ada apa-apa. Nanti segmen 5. Oh ada? 5, ya. Segmen untuk mesti minuman. Mesti minum nunggu segmen 5. Iya, dijatahin. Ini Ruben ini luar biasa. Luar biasa ya, Pak Andre. Ini dia udah lama banget gak di calling di sini. Gimana kabar? Gimana kabar? Bapak, maaf, ya. Ruben pakai legging hitam ya? Mana, Pak? Dengkul saya, Pak. Ini dengkul saya, Pak. Pertanyaan Bapak sih biasa. Ketawanya bikin sakit hati, Pak. Oke. Gimana, ya, Pak? Ben, kabar? Baik, sehat. Baby, gimana, baby? Baby udah bisa koprol. Cepet ya, cepet perkembangannya ya. Udah bisa koprol. Kan cita-cita jadi kura-kura ninja. Oke, Wenda. Ni hao ma. Hen hao. Ni na. Nani wei sen me dui Ruben seng hi yo pung tung hao. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Entar aku yang ngomong. Yang tadi saya ngomongin gak ngerti. Tanya mas ya. Coba tanya. Cie-cie. Lu mau nanya apa? Mau nanya apa? Coba-coba. Gimana kabar Ruben dan juga anak-anaknya? Bisa cengcacamu se baby Ruben cengcacamu? Oh, cengcacamu. Baby cengcacamu. Terus gue mau nanya, cengcacamu apa? Gua mah sering nonton film Jackie Chan. Jackie Chan ngomong, Jet Li ngomong, mana ada cengcacamu. Tapi emang di rumah sehari-hari ngomongnya pakai bahasa ini? Kalau bisa aku sama baby aku biasain ngomong pakai bahasa Mandarin. Kalau supir mah beda. Kalau aku lagi marah sama dia kadang ngomongnya suka pakai bahasa isyarat sama Ruben ya. Bah, bah. Ini enggak. Enggak, dia biasanya bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand. Oh, Ruben itu saya kenal banget. Saya lama kenal dengan Ruben. Yes. Ruben itu kalau ngomong sama saya itu selalu dengan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, okay. Okay, Ruben. I heard that you asked her to be your girlfriend 4 times. Is that true? Yes. Of course, you want to start to get your hold. That is my friend. You hold get my holiday. You are happy, happy, happy. Most head get. Oh, Inggrisnya Inggris keraton. Emang jago dia. Ngomong bahasa Inggrisnya luar biasa. Iya. How about your baby? You understand? You get. You horse get. Yes. My baby, you horse. You want? You want to be baby getting? Dia banyakan gerak dong, tapi ngomong ustad, ustad. Ngelihat kisahnya Ruben ini luar biasa. Dulu katanya Ruben itu kalau menyatakan cinta sama Wenda itu baru 4 kali nembak baru diterima. Oh, belagu. Emang kenapa Wenda nggak yakin? 4 kali.
dia kan kadang suka ini banget ya, laki banget. Jadi gak yakin gimana. Hei, kok kadang? Woi, kok kadang? Kok kadang? Ini ditonton orang loh. Dia lupa. Kok kadang, Kak? Kadang saya suka pakai daster dia. Itu namanya berbagi. Iya, iya, iya.